Persekutuan Pedang Sakti Jilid 8 Dekat dinding terdapat sebuah pembaringan kayu dengan seprai dan kelambu yang bersih dan indah. Di sisi kiri dekat meja terdapat sebuah meja bakal, selain alat tulis di situ terdapat pula beberapa jilid kitab dan sepoci air teh. Sebuah tempat lilin terbuat dari perak dengan sebatang lilin merah, memancarkan sinarnya menerangi seluruh ruangan. Ketika Wei Hang merasa waktu masih pagi, dia pun duduk di depan meja sambil menghirup teh, sementara pikirannya melayang membayangkan kembali kejadian demi kejadian yang dialaminya selama ini. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa masalah dalam dunia persilatan memang amat kalut, bila seseorang sudah terjun ke dalam dunia persilatan, maka selamanya dia tak akan bisa hidup tenang. Setelah duduk berapa saat, ia merasa pikiran dan perasaannya makin bertambah kalut, maka pelan-pelan dia pun bangkit berdiri dan naik ke atas pembaringan untuk merebahkan diri. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba di depan pintu muncul sesosok bayangan hitam disusul seseorang mendeham. Wei Tiong Hang segera merasakan akan hal tersebut, baru saja ia hendak menegur. Mendadak terdengar orang itu berbisik lirih. Wei Tai Hiap, apakah kau sudah tertidur? Wei Tiong Hang dapat mengenali suara itu sebagai suara dari Tan Si Hoa dengan cepat ia melompat bangun kemudian serunya. Saudara Temkah di luar? Silahkan masuk. Tapi Tem Si Hoa tetap berdiri di depan pintu sambil berkata dengan suara rendah. Tempat ini bukan tempat yang sesuai untuk berbicara, harap Wei Tai Hiap Sudi mengikuti diriku. Wei Tiong Hang semakin bertambah curiga setelah menyaksikan gerak-geriknya yang begitu berhati-hati serta main sembunyi, tanpa terasa ia bertanya. Saudara Tem hendak mengajak aku pergi kemana? Di tempat ini banyak terdapat match mata. Aku ingin mengajak Wei Tai berbincang-bincang di luar saja. Wei Tiong Hang segera berpikir. Biarpun aku baru berbicara empat metu dengannya dua kali dengan pertemuan kali ini, namun rasanya dia tidak mirip orang licik yang berbahaya. Namun anehnya, mengapa hari ini dia justru memperlihatkan gerak gerik semacam ini? Jangan, jangan dia memang benar-benar mempunyai urusan penting berpikir sampai di situ. Dia pulantas mengangguk. Baiklah, harap saudara Tem Sudi membawa jalan. TMC si Hoat tidak banyak berbicara lagi, dia segera membalikan badan dan menuju keluar. Wei Tiong Hang mengikuti di belakangnya setelah melalui dua lapis gedung, sampailah mereka di bawah sebuah dinding pekarangan tersebut. Wei Tiong Hang segera mengikuti di belakangnya dan ikut melompat keluar dari dinding. Pekarangan, tanah perbukitan terbentang di luar pagar pekarangan tersebut ternyata mereka sudah tiba di kaki bukit. Tem Si Hoa segera mengajak Wei Tiong Hang meneluri sebuah jalan setapak yang membentang di depan situ. Ketika Wei Tiong Hang menyaksikan gerak-gerik Tem si Hoa semakin mencurigakan, tanpa terasa ia meraba pedangnya lebih dulu, kemudian baru menyusul di belakangnya. Selayang mata memandang, batuan karang tersebar di mana-mana, sepanjang jalan setapak itu tumbuhan bambu tumbuh penuh dengan rimbunnya. Kali ini Tem Si Hoa bergerak maju terus ke depan, tak selang berapa saat kemudian, sampailah mereka di atas sebuah tebing batu yang menonjol keluar. Tem Si Hoa berhenti bergerak dan membalikan badan sambil menjura kepada pemuda itu katanya. Nah, kita sudah sampai di tempat tujuan silahkan Witai Hiap duduk di batu, saudara Tem, bila kau ada persoalan katakan saja. Tem Si Hoa tertawa. Apakah Wittai Hiap merasa gerakku ini sangat aneh dan mencurigakan benar aku memang merasa demikian. T.M. Hoa segera menghela napas panjang. A.A.A.I persoalan ini menyangkut masalah hidup matinya perkumpulan tipit pang. Karena itu mau tidak mau aku harus bertindak sangat berhati-hati, dengan berada di tempat yang tinggi maka kita tidak usah khawatir ada orang akan menyadap pembicaraan kita, dengan begitu aku pun bisa berbicara secara belak-belakan. Wei Tiong Hang merasa semakin keheranan lagi setelah melihat ia berbicara dengan serius, tak tahan lagi segera katanya. Saudara Tem, kau berbicara dengan begitu serius, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Aku tahu, Wittai Hiap pasti mempunyai banyak kecurigaan tentang diriku, mungkin saja kau menganggap gerak geriku banyak yang melampaui kebiasaan, a.a.i. Selama sepuluh harian ini saban hari aku selalu berharap kehadiran Wittai Hiap, boleh dibilang waktu-waktu yang kulawati selama ini selalu kulawati dalam kegugupan dan kepanikan. Sungguh beruntung akhirnya Wittai Hiap datang tepat pada waktunya, Mungkin hal ini disebabkan perkumpulan tipit pang selalu menolong kaum fakir miskin di hari-hari biasa hingga tidak sampai mengalami kehancuran. Semakin mendengar, Wei Tiong Hang merasa semakin bertambah curiga, ia pun merasa semakin keheranan, akhirnya dengan kening berkerut katanya. "Saudara Tem, sebenarnya apa yang telah terjadi? Harap saudara Tem sudi menerangkan." Sesudah pembicaraan yang begitu lama dengan Pangcu hari ini, Apakah Wei Hiap tidak menjumpai sesuatu yang aneh atas dirinya? Apa maksud saudara Tem berkata demikian? Tanya Wei Hang dengan perasaan bergetar keras. Maksudku, harap Wei Hyap suka berpikir dengan seksama. Apakah di dalam pembicaraan pandegecu hari ini terdapat bagian-bagian yang rasanya kurang berterus terang? Soal ini Xiao Te sama sekali tidak merasakan. Misalkan saja, seperti kisah Pangcu sewaktu meloloskan diri, apakah kau tidak merasakan ada bagian-bagian yang patut dicurigakan? Apakah saudara Tem maksudkan penjelasan dari ting to Aku kurang terperinci, Sihoa manggut-manggut. Pangcu sudah tiga bulan lamanya lenyap dari dunia persilatan, tapi dia pun hanya menerangkan sampai lukanya sembuh. Ia baru pulang untuk menutupi kejadian ini kepada Wei Tai Hyap menerangkan begitu, kepadaku pun berkata demikian. Wei Tiong Hang lantas teringat kembali dengan perbuatan Chen Tai Seng tempo hari, di mana ia telah memerintahkan wakil Chong Kanya Pak Bun Siu untuk menyamar sebagai Ting Chi Kong. Tiba-tiba saja hatinya terkejut, tanyanya tanpa terasa. Apakah saudara Tem menaruh curiga bahwa orang yang kita jumpai tadi bukan Ting aku? Tem si Hoa segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia adalah pangcu yang asli, tak bakal salah lagi. Kalau memang benar, ting toh? lantas, apa lagi yang patut? Saudara, tem curiget tanya Wi Hang lagi sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tem si Hoa menghela napas sedih. Aaai, justru disinilah letak kesukaran tersebut. Sejak kecil, ting pangcu sudah diasuh dan dididik oleh lo pangcu kami. Dia jadi orang berjiwa terbuka dan amat setia kawan, sikapnya terhadap saudara-saudara seperkumpulan pun akrab seperti saudara sendiri, justru karena sikap inilah dia selalu disanjung dan dihormati oleh segenap anggota perkumpulannya. Berbicara sampai di situ, Lambat Launia semakin dipengaruhi emosi, katanya lagi setelah berhenti sejenak. Tapi sejak kembali dari pengasingan kali ini Sifat Pangcu justru berubah sama sekali. Setiap perbuatannya bahkan bersimpangan ataupun bertolak belakang dengan wataknya di masa lampau. Dia selalu berusaha untuk melenyapkan anggota-anggota perkumpulan secara halus. Wei Tiong Hang kontan mengerutkan dahinya rapat-rapat, katanya kemudian, dapatkah saudara Tem memberi penjelasan lebih terperinci lagi? Tem Si Hoa menghela napas panjang. Aaai. Panjang sekali untuk menceritakan kejadian ini. Sejak pulang, pangcu sudah berada di sini selama 13 hari, tapi peristiwa itu berlangsung juga sebelum pangcu kembali. Suatu ketika, mendadak beberapa orang anggota perkumpulan kami terserang penyakit menular. Mereka tumpah-tumpah dan berak-berak tidak sampai berapa jam kemudian. Berapa orang saudara kami itu tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Sampai keesokan harinya, orang yang kejangkitan penyakit menular itu semakin bertambah banyak, belasan anggota kami tewas secara beruntun, hingga hari ketiga, keadaan semakin bertambah payah, seratus orang lebih yang berada dalam markas besar hampir semuanya kejangkitan penyakit tersebut. Jangan-jangan ada orang menyebarkan racun jahat tanya Wei Tiong Hang mendadak dengan kening berkerut. Tem Hoa segera menepuk pahanya seraya berseru. Perkataan Witai Hiap sangat tepat, pada waktu itu aku pun berpendapat demikian, air untuk makan minum kami datangnya dari sumber air di atas gunung, seandainya ada orang menyebarkan racun dalam sumber air tersebut, niscaya segenap anggota kami akan keracunan. Bercerita sampai di sini, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan lebih jauh. Untung saja tengah hari ketiga Pangcu pulang secara tiba-tiba, bersama Pangcu mengikuti pula Tuan Penolong yang telah menyelamatkan Pangcu, yakni seorang kakek berjubah Tosu beserta dua orang Tosu kecil. Pangcu menjadi sangat gelisah setelah mengetahui segenap anggota perkumpulan menderita penyakit menular, tapi kakek itu segera tersenyum, ia bilang penyakit menular semacam itu bukan masalah yang gawat dan tak usah dikhawatirkan. Saat itu juga dia memerintahkan bocah Tosu yang mendampinginya untuk mengeluarkan sebotol obat dan membagikan sebutir pil setiap korban yang menderita sakit. Ternyata obat itu memang mujarab sekali, hanya dalam waktu singkat setelah menelan pil tadi, semua sakit menjadi hilang dan para penderita menjadi sembuh kembali. Apakah saudara Trem ikut menelan obat tersebut? Tanya Wei Tiong Hang kemudian. Dua hari sebelumnya kebetulan sekali aku sedang ada urusan keluar markas. Baru pagi hari ketiga aku pulang. Hari itu aku hanya minum secawan teh sehingga muntah berat. Tiada hentinya meski sakitnya tidak terlampau parah, tapi aku pun ikut menelan pil pemberiannya. Apakah saudara Tem merasakan sesuatu yang aneh? Tem Si Hoa pelan. Waktu itu aku sendiri tidak terlalu menaruh curiga. Tapi setelah kejadian, makin kupikirkan hatiku merasa semakin bertambah curiga, beberapa kali aku telah mencoba mengatur napas untuk memeriksa keadaan tubuhku, namun tak pernah menjumpai sesuatu yang aneh, kejadian ini benar-benar membuat aku merasa tak percaya. Kalau toh saudara Tem tidak menemukan sesuatu yang aneh, apalagi yang membuatmu tak percaya. Sekali lagi Tem Sihoa menghela napas panjang. Aai, mungkin juga aku yang banyak curiga, tapi aku sudah dua puluhan tahun berkelana dalam dunia persilatan, atas dasar pengalaman yang kurang baik. Apa yang saudara Tem maksudkan? Setelah Pangcu lolos dari bahaya dan pulang dalam keadaan selamat, kemudian atas pertolongannya semua, Penyakit menular dapat diberantas. Hal mana membuat segenap anggota perkumpulan menjadi gembira dan sama-sama menganggap dia sebagai dewa penolong? Selang sehari kemudian, tiba-tiba orang itu memberitahukan kepada Pangcu bahwa tak lama lagi, kemudian daerah sekitar Cise akan terjangkit penyakit menular pula. Dia menganjurkan kepada Pangcu agar sedia payung sebelum hujan. Wabah penyakit menular adalah bencana alam yang tak bisa diperhitungkan sebelumnya mana mungkin bisa sedia payung sebelum hujan. Dia menganjurkan kepada Pangcu agar memberi perintah kepada segenap anggota perkumpulan di kantor-kantor cabang agar pada saatnya datang untuk menerima pil pencegah racun buatannya, setiap orang sebutir sehingga wabah penyakit itu bisa dihindari. Wei Tiong Hong yang mendengar perkataan tersebut, Segera berpikir dalam hatinya. Tidak heran kalau orang-orang dari cabang Fu Kang tempo hari pada berkumpul di rumah makan, rupanya mereka sedang berunding untuk bersama-sama datang mengambil lobat. Sementara itu terdengar Tem Si Hoa berkata lebih lanjut. Pada saat itu juga aku sudah merasa kalau kejadian ini mengandung hal yang kurang beres, Cuma aku merasa sungkan untuk menjelaskan secara langsung kepada Pangcu terpaksa perintah itu kuturunkan ke semua kantor cabang agar melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Selama belasan hari terakhir ini, hampir 8-90% dari anggota kantor-kantor cabang telah berdatangan kemari serta menelan obat penolak wabahnya, Bahkan dia selalu memerintahkan kedua orang kacung tosunya untuk melaksanakan hal ini langsung kepada yang berkepentingan, siapapun dilarang untuk diwakili. Tatkala Witai Hiap datang hari ini, bukankah kau melihat ada saudara-saudara perkumpulan kami yang berbondong-bondong masuk melalui pintu gerbang mereka tak lain adalah saudara-saudara kami yang datang untuk mendapat pil penawar racun. Berbicara sampai di situ, ia mendongakkan kepalanya sambil menghembuskan napas panjang, kemudian terusnya. Walaupun kejadian ini sudah mendekati akhir, namun kecurigaan dalam hatiku masih belum juga bisa teratasi. Beberapa kali aku pernah mencoba untuk menyelidiki asal-usul orang itu dari Pangcu, tapi saban kali Pangcu selalu mengatakan bahwa kakek ini tak ingin namanya diketahui orang. Karena itu dia tak ingin mengutarakannya kepada siapapun, malah dia sengaja menghindar bila ditanyakan soal pengalamannya selama terluka serta di manakah ia merawat lukanya dalam tiga bulan terakhir ini. Meskipun persoalan ini memang tamat mencurigakan, kata Witi Hang kemudian. Tapi aku tahu, Hingto aku adalah seorang yang sangat memegang janji, siapa tahu dia sudah menyanggupi permintaan kakek tersebut untuk tidak membocorkan asal-usulnya kepada orang lain, sehingga dia merasa kurang leluasa untuk memberitahukan kepada saudara Tam. Tanda petik. Aku pun berpendapat demikian, cuma menurut pengamatanku agaknya kakek tersebut tidak mirip seorang tokoh sakti yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia. Persilatan, sebaliknya dia justru datang dengan suatu rencana tertentu. Bisa jadi masa ambruknya perkumpulan kami sudah berada di depan mata. Wei Tiong Hang menjadi tertegun. Kalau toh saudara Tem merasa persoalan ini bisa berkembang menjadi begitu serius, pernahkah kau bicarakan hal tersebut dengan Ting Toh aku? Sambil tertawa getir Tem Si Hoa menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku lihat bisa jadi kejernihan otak pangcu sudah dipengaruhi oleh semacam obat, sehingga akibatnya dia menjadi tak sanggup untuk mengendalikan diri. Wei Tiong Hang semakin tertegun lagi, selang berapa saat kemudian ia baru berkata, mengapa aku sendiri tak bisa melihat akan hal tersebut? Aku 10 tahun lebih tua daripada usia pangcu, boleh dibilang aku melihat tiap tumbuh menjadi dewasa, Segala gerak gerik pangcu boleh dibilang tak bisa mengelabungi diriku, sekalipun aku bisa melihat perubahan dari dirinya, belum tentu Witai Hiap bisa menemukan hal yang sama. Wei Tiong Hang dapat melihat bahwa Tem Si Hoa berbicara dengan wajah murung dan sedih, setiap patah katanya diutarakan dengan tegas dan tidak mirip kata-kata hayalan belaka, makin lama ia merasa persoalan ini semakin mencurigakan, Akhirnya ia bertanya lagi. Dari mana pula saudara Tem bisa tahu kalau pihak lawan datang dengan membawa suatu maksud tertentu? Hal ini antara lain disebabkan aku selalu merasa bahwa gerak gerik kakek tersebut amat rahasia dan misterius, dalam curiganya aku pun segera mengutus beberapa orang kepercayaanku untuk melakukan pengintaian secara diam-diam, Ternyata tindakanku ini segera memberikan banyak data yang menguntungkan Apa yang berhasil saudara tem temukan? Berhubung kakek itu suka ketenangan dan tak ingin ketenangannya diganggu orang Maka Pangcu sengaja menyerahkan gedung Linglong San Kuan sebagai tempat tinggal mereka guru dan murid tiga orang Linglong San Kuan terletak di punggung bukit Linglong San Dulu tempat tersebut merupakan tempat pertapaan lo Pangcu Kemudian setelah Lopang Cuafat, tempat tersebut pun dirubah menjadi gedung penerima tamu agung. Pada hari pertama guru dan murid tiga orang itu berdiam di situ, Pangcu telah mengirim beberapa orang centeng dan pelayan untuk membersihkan gedung serta melayani keperluan mereka. Siapa tahu hari kedua mereka telah dikirim kembali oleh si kakek itu, katanya mereka tidak membutuhkan pembantu. Kemudian dengan alasan di wilayah Cisei bakal terjangkit penyakit menular, dan demi menolong umat manusia dari mara bahaya mereka butuh membuat obat penawar racun, maka daerah tersebut semakin dilarang untuk dikunjungi siapapun, akhirnya Linglong San Kuan pun berubah menjadi suatu wilayah daerah terlarang. Wei Tiong Hang segera berpikir, kalau orang begitu sih masih belum bisa dibilang ada sesuatu yang tak beres. Oh, oh, nol dia nol what 0 nol, oh, oh. Sementara dia masih termenung, terdengar Temsi Hoa berkata lagi. Seandainya kakek itu hanya bertapa di situ sehingga tak ingin diganggu orang, keadaan mana sih tidak mengapa? Tapi menurut hasil pengamatan saudara-saudara yang kuutus untuk memata-matai tempat itu konon setiap lewat kentongan kedua Linglong San Koan pasti dikunjungi orang. Bahkan yang masuk bukan hanya satu dua orang saja, bahkan mereka rata-rata adalah jagoan yang berilmu tinggi, saudara-saudara yang kuutus ke sana hanya sempat melihat beberapa sosok bayangan manusia yang berkelebat lewat saja. Wah kalau begitu memang ada sesuatu yang tak beres di tempat tersebut seruit Yonghang kemudian dengan wajah berubah. Tem si Hoa kembali menghela napas panjang. Ada satu hal yang lebih-lebih sukar dipercaya lagi, yakni setiap malam selewatnya kentongan pertama, Pang Chu harus pergi pula ke Linglongsan, paling tidak sekali setiap kali. Ah ah, ah masa ia Wei Tiong Hang semakin tertegun. Setelah menerima laporan itu, pada mulanya aku pun tidak percaya sampai malam empat hari berselang. Aku benar-benar menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Pangcu masuk ke wilayah Linglongsan San selewatnya kentongan pertama dan selewatnya kentongan. Kedua baru pulang ke rumah. Tak lama sepeninggalan Pangcu, secara beruntun berdatangan pula empat lima sosok bayangan manusia, hingga Fajar menyingsing keesokan harinya ternyata mereka belum juga pergi, menurut penilaianku, Kelihayan kungfu yang dimiliki beberapa orang itu jauh di atas kemampuanku, dengan sendirinya ilmu silat dari kakek tersebut lebih hebat lagi. Selama ini Wei Tiong Hang selalu beranggapan bahwa Ting Toa Konya adalah seorang enghiong yang mengutamakan kesetiaan kawan, mustahil dia akan bersekongkol dengan orang luar untuk menyabot perkumpulan tipit pang. Apalagi dia seorang pangcu, setiap patah kata yang diucap itu perintah, Siapa membangkang akan perintah itu? Jadi apa guna dia berbuat begitu terhadap perkumpulan Tipit pang? Masalah tersebut benar-benar membingungkan. Pikirannya, untuk sesaat dia menjadi kalut pikirannya dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Dalam pada itu, Tarsihoh telah berkata lagi. Selama berapa hari ini, aku benar-benar merasa gugup dan tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Aku hanya berharap Wu Hyap mendengar kabar tentang kembalinya Pang Chu dan secepatnya menyusul kemari. Menurut pendapat saudara Tem, apa maksud dan tujuan dari kakek tersebut? Tanya Wei Tiong Hang setelah termenung sebentar. Hal ini sulit untuk dibicarakan. Mungkin saja dia menganggap perkumpulan tipit Pang masih mempunyai sedikit kekuatan di wilayah Kanglam, maka dia berniat untuk mengkup perkumpulan ini. Bisa juga dia mempunyai maksud dan tujuan. Iain dia hendak memanfaatkan kemampuan dan pengaruh dari perkumpulan kami menjadi dasar dari tujuan ekspansi mereka keluar, tapi bisa juga mereka mempunyai musuh tangguh yang berkemampuan hebat, sehingga maksudnya hendak memperalat kemampuan kami untuk menjual nyawa bagi dirinya. Diam-diam Tiong Hang merasa kagum sekali, andai kata manusia misterius itu benar-benar mempunyai suatu maksud tujuan tertentu, maka ketiga hal yang disebut Tem Sihoa telah mencakup keseluruhannya. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia manggut-manggut. Semua perkataan Saudara Tem memang masuk di akal, seandainya Ting to Ko benar-benar sudah diracuni oleh kakek tersebut sudah pasti aku tak akan berpeluk tangan belaka. Baru berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia mendongakkan kepalanya dan bertanya. Saudara Tem, di mana sih letak linglong San koan tersebut? Apakah Witai Hiap berniat untuk melihat-lihat keadaan? Benar Wit Lord mengangguk, aku berniat untuk melihat-lihat keadaan, sebenarnya manusia macam apakah dia itu? Tem Si Hoa termenung sejenak, kemudian baru katanya. Menurut pendapatku, lebih baik Witai Hiap berdiam beberapa hari lagi di sini, siapa tahu Pangcu dengan sendirinya akan mengajak kau untuk berjumpa dengannya? Witi Longbong berpikir sebentar, lalu sahutnya. Sayang sekali aku masih mempunyai tujuan lain sehingga tak dapat berdiam terlalu lama di sini, seandainya Tingto aku yang memperkenalkan kami, Hal ini malah mempersulit usahaku untuk menyelidiki intrik busuk di balik kesemuanya itu. Namun bila dilihat dari adanya orang yang hilir mudik setiap malam, sudah jelas mereka mempunyai suatu rencana besar. Maka dari itu, aku bertekad untuk melakukan penyelidikan sendiri. Sungguh taknya hiap begitu bersetia kawan. Seru tem si hoa kemudian dengan terharu. Baik, biar aku yang menjadi petunjuk jalanmu. Setelah mendongakkan kepalanya dan memandang cuaca, dia berkata kembali. Sekarang kentongan kedua belum tiba, mungkin Pangcu masih berada di sana. Berangkatlah kedua orang itu menuruni bukit dengan cepat, dengan tem sehoa sebagai penunjuk jalan berangkatlah mereka menuju ke arah selatan dengan kecepatan tinggi. Sepuluh li sudah lewat dengan cepat. Belum sampai tanya Wei Hang kemudian keheranan. Sambil menuding ke depan, sahut Tem Sihoa, "Bukit yang memencil di depan sana adalah Linglongsan, pesanggrahan San koan terletak di bagian selatan. Bila kita mendaki lewat bagian utara, maka jejak kita akan sulit ketahuan." Sementara pembicaraan berlangsung, kedua orang itu mempercepat langkahnya berlarian mendaki bukit. Tak selang berapa saat kemudian sampailah mereka di bukit sebelah utara. Sambil menghimpun tenaga dalamnya, Tem Si Hoa bergerak menelusuri sebuah jalan setapak yang terbentang di situ, dalam beberapa kali lompatan yang ringan. Wei Tiong Hang membuntuti di belakangnya. Tak sampai seperminum teh kemudian, Tem Si Hoa sudah tiba lebih dulu di puncak bukit itu, baru saja ia menginjak tanah, mendadak terdengar desisan tajam menyambar lewat, Sesosok bayangan manusia sudah melayang turun di hadapannya. Tem Si Hoa mengira Wei Tiong Hang yang mendahului mencapai atas puncak, tanpa terasa ia berseru sambil tertawa. Wah, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Wei Tai Hiap jauh mengungguli. Belum selesai perkataan itu diutarakan, di bawah sinar rembulan ia dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan manusia yang berdiri di hadapannya bukan Wei Tiong Hang seperti apa yang diduganya semula, ternyata orang itu adalah seorang lelaki berkerudung. Dengan sorot mata yang tajam bagaikan sembilu, lelaki berkerudung itu mengawasi dirinya lekat-lekat, kemudian menegur dengan suara sedingin es sobat, siapakah kau? Dengan perasaan terkejut Tem Si Hoa menggerakkan tangannya siap mencabut keluar senjatanya. Lelaki berkerudung itu segera mengancam lagi sambil mendengus dingin, sobat lebih baik kau jangan menggerakkan senjata. Tahu-tahu sebilah pedang sudah ditempelkan di atas suluh hatinya. Tapi pada saat itulah terdengar suara Wei Tiong Hang berkumandang pula dari belakang tubuh lelaki berkerudung itu sambil tertawa sahabat lebih baik kau jangan main senjata, perlu kau ketahui, apabila tenaga dalam yang kumiliki ini kulontarkan keluar, niscaya isi perutmu akan hancur berantakan, dan tentunya kau pun tahu bukan bahwa hal tersebut merupakan suatu pekerjaan yang teramat mudah bagiku. Pada hakikatnya Tem Sihoa tak sempat melihat dengan care apakah Wei Tiong Hang bergerak naik ke atas, tahu-tahu si pemuda tersebut sudah menyelinap ke belakang punggung manusia berkerudung tersebut. Ketika mendengar seruan tadi, dengan perasaan amat kelembira ia lantas berseru. Wih Tai Hiap cepat nian gerakan tubuhmu, tubuhnya segera bergerak ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman. Oleh karena ulu hatinya sudah ditempeli telapak tangan lawan, manusia berkerudung itu benar-benar tak berani bergerak lagi, hanya ujarnya dengan suara dingin. Sobat, mau apa kau? Dengan suatu gerakan yang cepat Li Tiong Hang menotok kedua buah jalan darah penting di tubuh manusia berkerudung itu kemudian setelah merampas pedang dari tangannya, ia berkata sambil tertawa. Tak usah khawatir, aku tidak bakal merenggut nyawamu, aku cuma ingin mengajakmu berbincang-bincang. Jangan harap kau bisa memperoleh keterangan apapun dari mulutku seru lelaki berkerudung itu ketus. Kau tak ingin bicara? Aku lihat sulit sekali. Manusia berkerudung itu memandang sekejap ke arah Wei Tiong Hong, kemudian membungkam diri dalam seribu bahasa. Apakah sobat murid orang tua itu tanya Tan Si Hoa kemudian? Lelaki berkerudung itu tertawa dingin, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sobat, Bila kau enggan menjawab pertanyaanku, berarti kau sedang mencari penyakit buat diri sendiri ancam temsi hoa kemudian. Manusia berkerudung itu segera tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, kematian sudah berada di depan mata, kau masih sorot matanya seperti sengaja memandang sekejap ke bawah bukit. Wit Tiong Hang tak menunggu sampai ia menyelesaikan kata-katanya. Mendadak, ia menotok jalan darah bisunya, lalu membentak dengan suara lirih, "Saudara, tem ada orang datang, cepat kau tukar pakaiannya!" Tem sihoat terkejut, ia menurut dan segera melepaskan jubah panjang lelaki berkerudung itu dan mengenakan di tubuhnya. "Laiu mengerudungi pula kepalanya dengan kain kerudung yang ada." Sementara lelaki tadi dicengkeram dan disembunyikan secara terburu-buru di balik sebuah batu cadas. Sementara itu terdengar Wei Tiong Hang telah berkata lagi dengan ilmu menyampaikan suara. Saudara Tem, cepat kemari, berdirilah di hadapanku. Tem Si Hoa melompat ke hadapan Wei Tiong Hang, dan pemuda itu mengerling sekejap ke arahnya sambil berkata. Sobat, Semalam kau bertanya siapakah aku, lebih baik terangkan dahulu siapakah dirimu itu. Tem Si Hoa sudah lama berkelana di dalam dunia persilatan, dengan cepat dia mengerti apa yang diharapkan pemuda itu darinya. Maka sambil menirukan logat pembicaraan dari manusia berkerudung yang pertama, sambil mendengus dingin katanya. Sobat, di tengah malam buta begini kau datang ke Linglong San tentunya ada suatu tujuan tertentu bukan? Seret mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, kembali ada seorang manusia berkerudung melayang turun di sisi Witiong Hong. Begitu tiba, manusia berkerudung itu segera menegur. Longgo, buat apa akan mesti banyak ngebacot dengan orang itu pokoknya barang siapa berani mendatangi bukit ini, kita bekuk batang lehernya dan diserahkan kepada kau Rupanya manusia berkerudung yang pertama tadi bernama Longgo. Justru karena orang ini mengatakan hendak berjumpa dengan Kau Chu, maka aku perlu menanyainya sampai jelas. Sahut Tem Si Hoa dengan segera. Manusia berkerudung itu berpaling dan memperhatikan Wei Tiong Hang sekejap, kemudian tanyanya lagi. Siapakah kau? Ada urusan apa mencari Kau Chu tanpa terasa Wei Tiong Hang berpikir kembali. Entah siapakah kau cu mereka dan bagaimanakah macamnya? Lebih baik Yagi jika aku berhasil mendapatkan sedikit informasi dari mulutnya. Berpikir demikian, dengan angkuh dia mendongakan kepalanya lalu menjawab. Kau siapa? Aku hendak menjumpai kau cu, tentu saja ada urusan yang hendak dibicarakan. Dari keangkuhan si anak muda itu, manusia berkerudung tersebut malah dibikin tertegun. Akhirnya dia menjura sembari ujarnya. Aku nomor tiga dari huruf Hian, harap sobat menyebutkan namamu sehingga aku bisa segera kembali ke istana untuk memberikan laporan. Aku adalah Wei Tong Hong. Kau adalah Wei Tiong Hong Hian nomor tiga terkejut, kemudian sambil berpaling ia berkata lagi. Longgo, harap kau tetap berada di sini menemani sahabat Wei segera akan kulaporkan kunjungannya kepada kau Chu. Tunggu dulu Wei Tiong Hang segera mencegah sambil tersenyum, bila kau hendak melaporkan kepada Kau Chu, paling baik sekali kau membawa sertakan sesuatu. Sambil berkata ia benar-benar mengambil secari kertas dari sakunya dan dilontarkan ke depan. Hian nomor tiga nampak semakin tertegun, sudah jarang sekali jago persilatan yang membawa kartu nama. Tapi, berhubung nama Wei Tiong Hong boleh dibilang sedang top-topnya dalam dunia persilatan saat ini, bahkan ban kiam hui Chu yang begitu tersohor pun kalah di ujung pedangnya, maka seorang kenamaan yang membawa kartu nama memang merupakan suatu kejadian yang amat lumrah. Apalagi beberapa kali dia pun mendengar kaucunya menyinggung tentang nama Wei Tiong Hong, itu berarti orang ini ingin sekali dijumpainya dengan segera. Karenanya untuk sesaat DTA tak berani berayal, tampi curiga barang sedikit pun jua dia mengulurkan tangannya siap menerima kartu nangka tersebut. Pada saat itulah secepat sambaran kilat Wit Yong Hang mencengkeram urat nadi pada pergelengan tangannya, kemudian sambil tertawa ringan katanya. Ternyata kemampuan yang sobat miliki masih kurang matang. Tak terlukiskan rasa kaget Hian nomor tiga menjumpai kejadian tersebut, Cepat-cepat Dela mengerahkan tenaganya siap untuk meronta Tapi Tem Sihoa sudah menotok jalan darah Kyong hiatnya dengan cepat, bahkan serunya pula Lo Sem, jangan berisik Hian nomor tiga semakin terperanjat lagi Kau bukan longgo-longgo berada di sana, dan aku adalah bapakmu Tiba-tiba hian nomor tiga menarik napas panjang sambil mendongakkan kepalanya Sambil mendengus dingin Wei Tiong Hang segera mengancam. Kau ingin berpekik untuk memberitahukan koncong-koncongmu. HMM pingin mampus nampaknya. Dengan kecepatan bagaikan kilat dia segera menotok jalan darah Tian Tu hiatnya, kemudian sambil tertawa katanya. Aku ingin menengok kau cumu dan ini memang benar-benar hendak kulakukan, cuma aku ingin meminjam pakaianmu itu, tentunya sobat tak akan keberatan bukan? Sembari berkata, ia segera turun tangan melepaskan pakaian yang dikenakan hian nomor tiga dan dikenakan di tubuh sendiri, lalu melepaskan juga kain kerudung hitamnya serta dikenakan di wajah sendiri. Begitu turun tangan, dia segera menemukan kalau di sakunya tergantung pula sebuah lencana tembaga yang di atasnya terukir kata-kata yang berbunyi hiasan. Wei Tiong Hang segera menyembunyikan pedang Jitsu Kiamnya baik-baiknya, menggantungkan pedang milik orang itu di luar kemudian setelah menggantungkan pula lencana tembaganya sambil mendongakkan kepala ia berkata Saudara Tem cepat yang tertera pada lencana tembaga di sakumu Tem Sihoa mengeluarkan lencana tembaga itu dan diperiksa tulisannya lalu sahutnya Ginkgo mungkin huruf gi nomor 5 Apakah saudara Tem telah berhasil mengetahui asal-usul mereka Tem Sihoa menggeleng Biarpun di dalam dunia persilatan terdapat banyak perkumpulan rahasia, namun belum pernah ku dengar ada perkumpulan dengan kode rahasia semacam ini. Sementara pembicaraan berlangsung, Wei Tiong Hang telah menyeret Hian nomor tiga ke belakang batu besar, katanya sambil tertawa. Harap kalian berdua beristirahat dulu semalaman di sini, maaf bila menyiksa kalian kelewatan. Kemudian dengan langkah lebar dia berjalan keluar dari balik batu, katanya pula kepada Tem Si Hoa sambil tertawa. Saudara Tem, sekarang kita sudah boleh turun. Bila kita turun kera begini, meski bisa menyelundup masuk ke dalam, tetapi mana mungkin bisa mengelap kaucu mereka? Wei Tiong Hang tertawa. Kalau tidak masuk ke sarang harimau, bagaimana mungkin bisa mendapatkan anak harimau? asal kita bisa mengikuti keadaan dengan sebaik-baiknya dan cukup mengetahui maksud dan tujuan mereka, aku rasa hal ini masih bisa teratasi dengan mudah. Baik, bila Witai Hiap hendak berbuat demikian, tentu saja aku akan mengiringi kemauanmu. Bila mana keadaan tidak terlalu mendesak, janganlah turun tangan secara sembarangan, lagi pula sebelum Fajar menyingsing kita harus-harus sudah meninggalkan Linglong San Kuan tersebut dan membawa pulang kedua orang ini ke dalam markas kita secara rahasia. Soal ini aku mengerti, kata Tem Si Hoa berangkatlah mereka menelusuri jalan setapak menuju ke kaki bukit, tak selang berapa saat kemudian mereka sudah turun dari punggung bukit tersebut. Ketika Wei Tiong Hang mencoba untuk memandang ke depan, tampak di antara pepohonan siung yang lebat berdiri sebuah gedung yang amat kokoh dan megah. Waktu itu sudah mendekati tengah malam cahaya bintang sangat terdup, malam pun kelam, angin gunung berhembus kencang menggoyangkan pepohonan serta daunan. Bukit Linglong San yang gelap gulita terasa penuh diliputi suasana misterius yang gelap mengerikan. Sebelum kedua orang itu berjalan mendekat, Mendadak dari depan bukit situ tampak sesosok bayangan manusia bergerak mendekat, gerakan tubuhnya enteng lagi cepat, dalam sekejap metu ia sudah berhenti di muka pesanggrahan Linglong San Koan lalu melompat masuk dengan melompati pagar pekarangan. Dalam sekejap metu itulah Wei Tiong Hang sudah melihat dengan jelas potongan baju serta dandanan orang itu, Ternyata tak jauh berbeda seperti mereka berdua, wajahnya pun diliputi kain kerudung hitam. Tanpa terasa dia menjadi tertegun. Segera pikirnya, orang ini cuma berhenti sejenak di muka pesanggrahan dan segera melompat masuk ke dalam. Apakah kami berdua pun harus menggunakan carry yang sama? Tiba-tiba terdengar Temsi Hoa berbisik. Bila ditinjau dari arah yang dituju orang itu, semestinya dia pergi ke Ching Sim Sian di bagian timur gedung, jangan-jangan kau mereka berada di ruang Ching Sim Sian. Wei Tiong Hang segera menyurut ke belakang, kemudian berbisik dengan suara lirih. Ada orang yang datang lagi, coba kita lihat apakah dia pun masuk menuju ke arah yang sama? Belum selesai dia berkata, Kembali tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang, seperti juga orang yang pertama tadi. Setelah mendekati pesanggrahan, ia berhenti sejenak, kemudian melompat masuk melewati pagar pekarangan. Ya, benar, seru, temsihoa Hoa. Kemudian mereka semua menuju ke arah ruangan Ching Sim Sian. Harap punya tai, mengikuti di belakangku. Mari kita pun masuk ke dalam. Dengan cepat dia melompat ke depan dan meluncur ke arah pesanggrahan Linglong San Kuan. Wei Tiong Hang tak berani berayal. Dengan cepat dia mengikuti di belakangnya. Hanya di dalam beberapa kali lompatan saja, mereka sudah mendekati pesanggrahan tersebut. Tem si Hoa menarik napas panjang dan menghentikan langkahnya, kemudian melambung ke udara dan masuk dengan melalui pagar pekarangan. Wei Tiong Hang hanya selisih setengah langkah di belakangnya. Mereka berdua serentak melayang turun ke dalam halaman hampir bersamaan waktunya. Sudah barang tentu Temsi Hoa sangat hafal dengan daerah di dalam pesanggerahan Linglong San Koan Dia segera mengajak Wei Tiong Hang menuju ke ruang Ching Sim Sian. Sepanjang perjalanan, sorot mata mereka yang tajam tiada hentinya memperhatikan keadaan di sekitar situ, meskipun langkahnya tak melambat, namun kewaspadaan ditingkatkan. Mereka sama tak berani bertindak secara gegabah. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah tiba di ruang Sian Tampak dua orang manusia berkerudung yang dahulu tadi kini sedang berdiri di depan pesanggrahan dengan tangan lurus ke bawah. Sikap mereka sangat menaruh hormat. Ruang pesanggrahan tertutup oleh sebuah tirai, sehingga tak bisa dilihat keadaan dalam ruangan tersebut. Sebagai seorang yang berpengalaman luas Temsi Hoa yang melihat dua lelaki terdahulu masih berdiri hormat di luar ruangan, dia segera menyimpulkan bahwa sebelum mendapat panggilan, siapapun tak boleh masuk secara sembarangan. Berpendapat demikian, dia pun segera memperingat langkah kakinya dan berdiri di belakang kedua orang itu. Wei Tiong Hang menyusul berdiri di belakang Tem Si Hoa sambil memasang telinga mengamati keadaan di sekitar sana. Terdengar dari dalam ruangan sana seseorang dengan suara yang tua berkata, Bagus sekali kau boleh pergi. Baik, seseorang mengiyakan, menyusul suara langkah kaki yang ringan berkumandang. Setitik cahaya lentera mencorong keluar bersamaan dengan disinkapnya tirai, seorang manusia berbaju hijau muncul dari balik ruangan tersebut. Sesudah melangkah turun dari undak-undak batu, orang itu segera melejit ke tengah udara. Tampak sesosok bayangan hitam meluncur keluar dari halaman tersebut dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Memandang gerakan tubuh orang itu, boleh dibilang ia termasuk salah seorang jago kelas 1 di dalam dunia persilatan. Sementara dia masih termenung, terdengar dari dalam ruangan berkumandang seruan nyaring. Kau Chu memerintahkan Tian nomor satu masuk. Manusia berkerudung yang berdiri di barisan paling memuka segera mengiyakan dan melangkah masuk ke dalam. Berhubung Wei Tiong Hang merasa dia sendiri pun bakal masuk ke dalam, maka dengan kewaspadaan yang tinggi dia mendengarkan pembicaraan tersebut. Terdengar Tian nomor satu berkata dengan hormat. Tecu menjumpai Kaucu. Begitu orang itu buka suara Wi Tiong Hang segera merasakan hatinya segera merasakan hatinya bergetar keras dan pikirnya. Heran, mengapa suara Tian nomor satu ini seperti sangat ku kenal? Siapakah dia terdengar suara yang tua nyaring itu bertanya. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Tecu telah mendapat persetujuan dari ayahku. Bagus sekali, bagaimana dengan tugas kedua? pil emas penolak racun penting sekali artinya bagi perkumpulan kita, apakah kau tidak mempunyai kesempatan untuk turun tangan terhadap bocah perempuan itu? Pil emas penolak racun Sabtu ingatan segera melintas di dalam benak Wei Tiong Hong. Tiba-tiba saja dia teringat bagaimana dirinya terkena jarum beracun keluarga Lan yang ditimpukan Lan Kun Pit ke arahnya, Untung sekali Xiao so Hui menghadiahkan sebutir pil emas penolak racun kepadanya sehingga selamatlah selembar jiwanya. Ya, suara dari Tian nomor satu ini mirip sekali dengan suara Lan Pit, Jangan-jangan memang dia? Terdengar Tian nomor satu berkata lebih jauh. Dalam kunjungan Piau Mo Ai ke daratan Tionggoan kali ini, dia selalu didampingi oleh malaikat berlengan emas Xiao so Xian. Hal ini membuat Techu tak bisa turun tangan untuk sementara waktu, karenanya harap kau Chu Sudi memberi waktu lebih lama. Wei Tiong Hang terkejut sekali, rupanya Lan Kun Pit memang bermaksud untuk mencelakai adik misannya, padahal dia berhutang budi kepada Nona So, jadi setelah rahasia tersebut diketahui olehnya ia tak bisa berpeluk tangan belaka. Terdengar suara tua nyaring tadi bergema lagi. Soloji hanya mempunyai seorang putri yang dipandang sebagai mutiara kesayangan, bila kita tak berhasil menyandra putrinya, tak mungkin ia bersedia mempersembahkan pil emas penolak racun kepada kita. Baiklah sekali lagi ku beri waktu selama satu bulan, nah kau boleh pergi Tecu masih ada satu masalah lagi yang hendak dilaporkan kepada kau Cu, soal apa? Lubun si telah diperoleh seorang murid tercatat dari Butong Pei yang bernama Wei Tiong Hong. Sebelum ucapan tersebut selesai diutarakan, orang itu sudah menukas sambil tertawa. Soal ini sudah ku ketahui, malah tengah hari tadi Wei Tiong Hong sudah sampai di sini dan sekarang berada dalam markas besar Tipit Pang, aku sudah memerintahkan kepada Ting Chi agar mengajaknya menghadapku besok. Bila tiada urusan lain, Kau boleh pulang. Diam-diam Wei Hang berpikir lagi kalau didengar dari nada pembicaraannya, Ting To aku seperti tak ada yang menyaru, HMM, besok dia suruh Ting To aku mengajakku kemari, sudah jelas dia mengandung maksud tak baik, AAAI, sebenarnya Ting To aku adalah seorang manusia yang cekatan, mengapa dia begitu percaya dengan omongannya? Tian nomor satu melangkah keluar dari ruangan dan segera melesat keluar lewat pagar pekarangan. Dari dalam segera berkumandang lagi suara panggilan yang amat nyering. Kau Chu memerintahkan ui nomor empat masuk ke dalam. Manusia berkerudung yang berdiri di depan temsi hoa segera mengiyakan dan masuk ke dalam sambil berkata. kecu menjumpai kau Chu. Bangun, bagaimana dengan tugasmu? kecu mendapat kabar. Berapa hari berselang orang-orang dari Sia kena dikurung oleh Ban Kiam Huo Chu dalam sebuah barisan aneh Kemudian alasan dari kedua belah pihak menarik diri adalah karena Ban Kiam Huo Chu meski berhasil mengurung begitu banyak jago-jago Sia, Namun Ban Kiam Huo Chu pribadi justru kena dikurung oleh Leong Chai Tian di atas puncak dengan care apa Liong Caitian berhasil mengurung Ban Kiam Hwee E Chu Habar yang tecu peroleh mengatakan bahwa Liong Caitian membawa anak buah yang dilengkapi dengan empat butir peluru sakti api beracun serta delapan buah gendawa racun. Cairan emas. Suara tua itu termenung berapa saat, katanya, kemudian baru bertanya lagi. Dari mana ia dapatkan barang-barang tersebut? Konon Liong Chai Tian berhasil membelinya dengan harga tinggi di wilayah Im Kui. Mendadak suara tua tadi mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suara tertawanya amat keras dan amat menusuk pendengaran bahkan kedengaran pula begitu mengerikan hati. Setelah berhenti tertawa, ia baru berkata lagi. Bagus sekali, berita ini sangat penting artinya bagiku, coba kau menyingkir dulu ke samping. Dan dari dalam ruangan pun berkumandang lagi teriakan nyaring. Hian nomor tiga masuk. Kali ini undangan disebutkan tanpa mengikuti urutan yang berbaris, ini menunjukkan kalau tugas yang dibebankan pada hian nomor tiga jauh lebih penting daripada Gino nomor lima. Biarpun Wei Tiong Hang memiliki nyali yang besar dan kepandaian silat yang tinggi pun, tak urung hatinya bergetar juga setelah mendengar dirinya dipanggil. Buru-buru dia membungkukan badannya sambil mengiakan, kemudian dengan langkah lebar masuk ke dalam ruangan. Siapa tahu setelah melangkah masuk ke dalam ruangan apa yang terlihat membuat hatinya bergetar keras. Tempat itu merupakan sebuah ruangan dalam yang lebar, empat penjuru ditutup dengan kain hitam sedang sebuah lentera dengan cahaya yang lembut mencorong di tengah ruangan, cukup membuat suasana di situ terasa redup dan menyeramkan. Pada kursi utama duduk seorang kakek berjubah lebar warna hitam dan memelihara jenggot sepanjang dada, di samping bangku terletak pula sebuah tongkat bambu. Di depan kakek itu terdapat sebuah meja kecil, di atas meja terletak hiolo yang mengepulkan asap dupa wangi. Wei Tiong Hang boleh dibilang sangat mengenal face itu dia bukan lain adalah Tok Sah Siachu. Di belakang kakek tersebut berdiri dua orang gadis berambut panjang, sementara di sisi kiri sebelah bawah berdiri seorang manusia berkerudung yang berdiri dengan sikap menghormat. Agaknya orang itu adalah Uino 4. bertemu dengan tosah Siacu. With Hang malah merasa hatinya jauh lebih lega, diam-diam ia mendengus sambil berpikir. Rupanya siluman yang membuat ulah dalam perkumpulan Tipitpang pang adalah kau berpikir sampai di situ, dia maju memberi hormat seraya katanya. Tecu menjumpai kaucu. Bagaimana dengan tugas yang diserahkan padamu? Tanya si kakek berambut putih itu sambil menatap wajah pemuda itu lekat-lekat. Semenjak tadi Wei Tiong Hang sudah mempersiapkan jawaban dengan dengan sebaik-baiknya dengan kepala tertunduk dan membungkukan badan memberi hormat jawabnya. Tecu mohon ampuni. Dia sengaja menghentikan kata-katanya sampai di tengah jalan. Kakek berambut putih itu segera manggut-manggut. Apakah kau telah menjumpai kesulitan sehingga tugas tersebut tak bisa dilaksanakan dengan sempurna? Benar buru-buru Tiong Hang menyaut. Dua orang gadis yang berdiri di belakang kakek itu segera menunjukkan perasaan kaget bercampur keheranan, serentak mereka berpaling ke arah Wei Tiong Hong. Bagus sekali kata kakek berjenggot putih itu kemudian sambil mengulapkan tangannya. Harap kau berdiri dulu di situ. Diam-diam Wei Tiong Hong menghembuskan napas panjang, akhirnya keadaan yang paling gawat ini berhasil diatasi olehnya, maka dia menurut dan segera menyingkir ke samping. Kakek berjenggot putih itu kembali mengangkat tangannya, seorang gadis yang berdiri di belakangnya segera berseru dengan merdu. Gino Merlima masuk. Tem Sihoa melangkah masuk ke dalam ruangan, sambil memberi hormat katanya. Tecu menjumpai Kaucu. Kakek berjenggot putih itu memandang sekejap ke arahnya, lalu sambil manggut-manggut katanya. Kau juga ikut datang? Betul sekali, harap berdiri dulu di sana. Ternyata ia sama sekali tidak bertanya tugas apapun kepada Gino. Merlima tersebut, kendatipun Temsi Hoa merasa hal ini sama sekali di luar dugaan. Toh, ia memberi hormat juga sambil berdiri di samping Wit Yong Hong. Kakek berjenggot putih itu segera berpaling ke arah Uino, merempat sambil mengelus jenggotnya. Bibirnya bergetar lirih, agaknya ia sedang berpesan sesuatu. Tak selang berapa saat kemudian, Uino merempat membungkukan badannya sambil menyaut. Tecu terima perintah. Sambil membalikan badan ia pun beranjak pergi dari situ. Wei Tiong Hang yang menyaksikan hal ini menjadi curiga, secara tiba-tiba si kakek itu menyampaikan pesannya kepada Uino merempat dengan ilmu. Menyampaikan suara, berarti pasti ada sebab-musababnya. Sementara dia masih termenung, Si kakek berjenggot putih itu dengan sorot mata yang tajam bagaikan semilu telah menatap wajah Wei Tiong Hang serta Tem si Hoa, kemudian pelan-pelan katanya. Besar amat nyali kalian berdua. Biarpun ia berinicara dengan suara yang mendatar, namun kedua orang tersebut menjadi amat terperanjat, sudah jelas rahasia penyaruan mereka telah ketahuan. Sambil tersenyum kembali si kakek berjenggot putih itu berkata, Bukankah kalian mempunyai keberanian untuk menyelundup masuk ke tempat kediamanku? Mengapa sekarang menjadi ketakutan sehingga berbicara pun tak mampu? Melihat jejak penyaruannya sudah berhasil dibongkar lawan. Wei Tiong Hang pun mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, ternyata ketajaman matamu memang cukup mengagumkan. Dengan satu gerakan yang cepat ia melepaskan jubah panjangnya dan meraba gagang pedang Jitsu Kiam. Sementara itu Tem Si Hoat telah melepaskan jubahnya sambil mempersiapkan senjatanya. Dua orang gadis yang berdiri di belakang kakek berjenggot putih itu kontan saja. Dibuat kaget sampai paras maka mereka turut berubah hebat. Kakek berjenggot putih itu segera menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berkata lagi. Aku sama sekali tidak berniat untuk turun tangan melawan kalian berdua, jadi kalian tak perlu merasa takut. Aku sama sekali tak takut, dengan sorot mata yang tajam Wei Tiong Hang tertawa tergelak. Sikap kakek berjenggot putih itu masih tetap sangat tenang, kembali ia berkata. Setelah kalian berdua datang kemari, mengapa tidak sekalian melepaskan kain kerudung muka itu? boleh saja ku lepaskan kain kerudung muka ini, cuma semestinya kau pun harus melepaskan topeng yang menutupi wajahmu itu. Kakek berjenggot putih itu nampak agak tertegun, kemudian sambil mengelus jenggotnya yang putih, pelan-pelan dia berkata lagi. Sejak kapan sih aku mengenakan topeng? Haaah titik haaah haaah. Bila ku hitung dengan jari, maka engkau adalah orang ketiga yang kujumpai dengan dandanan seperti ini. Berkilat sepasang metu kakek berjenggot putih itu, tiba-tiba ia menegur. Sebenarnya siapa sih sobat? Aku ingin mengetahui lebih dulu siapakah kau. Kakek berjenggot putih itu termenung sebentar, kemudian jawabnya. Aku adalah Kiu Tok Kau Chu. Ternyata diabukan Tok Sesia Cui Tiong Heng segera berpikir di hati kecilnya. Dengan cepat dia merobek lain kerudung mukanya, kemudian berseru dengan lantang, Aku adalah Wei Tiong Hong. Tem Si Hoa juga segera merobek kain kerudung hitam yang menutupi wajahnya. Kakek berjenggot putih itu kelihatan bergetar keras karena terperanjat kemudian serunya sambil menjura. Oh rupanya Wei Tai Hiap, sudah lama aku mendengar akan namaku, Haha, rupanya Tem Hu Hoat juga datang tapi mengapa dengan menyaru? Bila aku tidak datang dengan Carol menyamar, bagaimana mungkin bisa mendapat tahu asal usul kau cu? Jawab Tem Hoa sambil tenaga seram. Kiu dari mana kau bisa tahu kalau kami berdua datang dengan cara menyamar tanya Wei Tiong Hang kemudian. Kiu kaucu kau cu tertawa hambar. Aku dengar belum lama Wei Tai Hiap munculkan diri dalam dunia persilatan, tapi berhasil mengalahkan Ban Kiam Hua Chu di ujung pedang serta menahan toksah Xiao Chu dengan telapak tangan. Belum pernah dunia persilatan digemparkan oleh pemuda-muda usia semacam kau. Boleh dibilang, kemampuanmu memang sangat luar biasa. Belum pernah ada keduanya sedari dulu. Nada ucapannya sangat datar dan tenang. Ternyata ia berusia untuk memuji kelihaian ilmu silat. Tiong hoak. TMC si Hua segera berkata. Tahukah kau Chu bahwa Witai Hyap adalah saudara angkat dari Ting Pang Chu perkumpulan kami? Di saat Ting Pang Chu masih disekap oleh penjahat, Witai Hyaplah wakil Pang Chu dari perkumpulan kami. Perkataan ini sama artinya sedang memberi peringatan kepada Kiu Tok Kau Chu, bahwa perkumpulan Tipit Pang bukan sekelompok manusia yang bisa dipermainkan dengan semaunya melirik sekejap ke arah Tem Si Hoa pun tidak dilakukan oleh Kiu Tok Kau Chu, terdengar ia berbicara lebih jauh. Biarpun Wei Tai Hiap memiliki ilmu silat yang teramat tangguh, tapi sesudah memasuki pesanggerahan Ching Sim Sien Ku ini, pada hakikatnya seperti menghantar diri ke mulut harimau. Sikapnya masih tetap tenang dan lembut, namun ucapannya penuh kepercayaan diri, jadi tampaknya perkataan yang diutarakan dengan maksud memuji-muji kehebatan ilmu tiong Hang tersebut tak lebih hanya untuk menekankan kata-kata akhirnya ini. Atau dengan perkataan lain, dia hendak mengartikan demikian. Biarpun kau dapat mengalahkan Ban Kiam Huo Chu di ujung pedangmu. Dapat membekuk tok Siachu dengan tangan kosong, namun setelah berjumpa dengan Kiu Tokkauchu, segala kemampuan yang kau miliki itu tak lebih hanya cukup untuk melindungi keselamatanmu sendiri Wei Tiong Hang yang mendengar perkataan tersebut segera menyela Mengapa tidak kulihat kelihayan dari pesanggerahan Qing Sim Sian ini? Kiu Tokkauchu tertawa hambar Berhubung Witai Hiap dan Temhuhoat telah datang menghantarkan diri, sekalipun aku punya rahasia juga tak boleh sampai bocor keluar, oleh karenanya apapun yang ditanyakan Witai Hiap tentu akan ku beritahu. Witai Hiap datang dengan menyamar sebagai hian nomor tiga, padahal hian nomor tiga cuma mendapat perintahku untuk menyebarkan bubuk obat pembangkit wabah di sungai yang mengalir di sekeliling kota Heng Chiu. Tugas semacam ini boleh dibilang teramat mudah untuk dilaksanakan, tetapi di dalam kenyataan kau datang minta maaf karena tugasnya tak bisa diselesaikan, cukup berdasarkan hal ini sudah bisa dibuktikan kalau kau bukan hian nomor tiga yang asli, itu berarti kau cuma orang gadungan. Sedangkan mengenai Gino nomor lima, dia adalah orang yang bertugas meronda pada malam ini, sebelum Fajar menyingsing semestinya dia tak akan balik kemari tentu saja dia pun manusia gadungan yang datang mencatut namanya. Oh oh, oh Witi Ronghang baru tahu sekarang, apa sebabnya penyaruan mereka begitu mudah diketahui lawan. Tapi sewaktu mendengar kalau Hian nomor tiga mendapat tugas untuk menyebar obat pembangkit wabah di sekitar sungai kota Heng Chiyoya menjadi amat terkesiap, tanpa terasa bentaknya penuh amarah. Jadi kau telah mengutus anak buahmu untuk menyebar obat racun di sungai yang mengalir dalam kota Heng Chiu. Omong kosong seru Kiu Tok kau cumarah. Justru lantaran kulihat di daerah sekitar Cisei sudah kejangkitan wabah menular, maka kuutus Hian nomor tiga untuk menebarkan bubuk obat penawar wabah di tempat tersebut, biarpun tak sampai melenyapkan semua wabah yang sedang terjangkit, paling tidak dapat menyembuhkan sebagian orang yang menderita. Wei Tiong Hang jadi setengah percaya setengah tidak oleh perkataan itu, untuk sesaat dia terbungkam. Mendadak terdengar Tem Si Hoa menjengek sambil tertawa dingin. Seandainya di wilayah Cise benar-benar kejangkitan wabah menular, maka wabah tersebut sudah pasti merupakan hasil karya dari Kau Chu. Dari mana kau bisa tahu kalau wabah menular itu merupakan hasil karyaku? Terjadinya peristiwa keracunan atas tubuh segenap anggota tipit pang sudah jelas merupakan hasil perbuatanmu yang telah meracuni mereka semua secara diam-diam. Hoat, kau terlalu banyak curiga. Andai kata akulah yang telah meracuni mereka, lantas mengapa pula kuobati mereka semua? Bila aku hendak turun tangan terhadap perkumpulan tipit pang, mengapa pula ku biarkan Ting cikeng pulang? Kau telah menggunakan sesuatu obat untuk mempengaruhi jalan pemikiran Ting Pang cu. aku ingin tahu, sebetulnya apa maksud dan tujuanmu bentak Tem Si Hoa keras-keras. Kiu -keras. Kau Cu melirik sekejap ke arah Wei Tiong Hong, kemudian tersenyum. Wei Tai hiap. Apakah kau dapat merasakan bahwa jalan pemikiran Ting Pangcu telah terpengaruh sehingga tidak waras?